Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Joshua. Dan semoga almarhum Joshua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya. Karena demi Allah, saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Terima kasih Yang Mulia.